Karena itu celakalah orang yang berhitung tenaganya melayani Tuhannya. Celakalah orang yang berhitung uangnya dalam melayani Tuhannya. Apalagi mencari uang dari pelayanan Tuhan. Biarlah semua orang memberikan hidupnya, jiwanya, apalagi cuma dompetnya untuk Tuhannya. Kan itu mencari layan Tuhan, bukan bagaimana mencari uang. Bahkan waktu kalian kerja, entah kalian profesor, entah kalian doktor, entah kalian saintik, entah kalian pebisnis, kau tahu kenapa Tuhan berikan berkat padamu? Supaya kau punya kesempatan melayani Dia, menolong orang yang susah di sekitarmu, pembantu di rumahmu, supirmu, beri mereka masa depan yang Tuhan sudah berikan padamu. Sekolahkan anaknya, bereskan. Kenapa tidak? Kalau memang kau Kristen,